Ya. Ya. Yan. Jadi kasih air hangat deh. Air hangat bacanya. Sekarang coba dari mulai tidur. Geser balik yang biasa rasa panas atau sakit, cobain dalam posisi bagaimana, kemudian rubah lagi yang sakit mana, sambil tandain yang masih berasa sakitnya atau pegalnya atau ngilunya, tapi ada perubahan. Tandai. Biasanya kan kalau kerasanya sih tidur lama. Kalau misalnya
dilamain dulu sambil tandain yang masih masih ininya. Kemudian dalam posisi apa, setelah berapa lama, misalkan berapa menit, berubah, ada perubahan enggak? Sambil minum Pak Guru, ah, minum-minum dari tadi Pak Haji. Jadi supaya kita kan, kita akan bangga kalau ada perubahan aja. Walaupun ya syukur-syukur banyak perubahannya, sedikit aja kan kita udah bersyukur kepada Allah. Berarti memperbesar harapan kita bahwa mustahil kata orang tidak mustahil bagi Allah. Nah, ini masih terasa ini. Nah. Ini lamparan. Iya. Badannya kurus. Geser-geserkan. Yang satu ini. Di bawah posisi. Yang dia katakan. Panas. Kita di meja belakang. Cing, coba dari mulai ruku, ya ruku suka terasa sakit enggak? Duduk di antara jongkok. Dua sujud, ah. Sok, coba posisi jongkok. Jongkok agak lamaan. Masih sakit tuh jongkok. Iya. Di sini kan kalau jongkok di sini. Coba jangan ini sambil tandain. Jadi supaya kekontrol gitu. Kalau suka dengan yang sekarang kan udah diterapi, beda kan gitu. Di sebelah mananya? Nanti kita coba lagi. Ngebel ke Pak D. Sebelah mana? Di sini masih nggak bisa. Masih? Ya masih nggak bisa jongkok. Sok, cobain. Tuh. Nah, tandain sambil duduk. Sebelah mana? Nah, ini nggak bisa ditekuk ini kalau jongkok. Masih nggak bisa. Di mana? Katanya pingin hilang. Ini jangan dipikirin. Ya. Jadi terasanya pas bagian depannya aja, bagian belakangnya emang enggak. Panas.
Ya, coba lagi. Jawab. Ada perubahan, ada. Ya. Sudah ya. Dengan yang tadi. Coba agak lamaan. Ada 100 enggak? Ini bolak. Jadi supaya kita bukan sakit yang gimana. Patatnya kayak enggak bisa. Mana barang tahu teh kita sakit. Tapi ada perubahan kan? Jadi kalau dilepas mah masih. Oh, lemah. Bukan sakit gimana. Perasaan ketarik gitu. Ya. Bukan dari sini. Coba dipakai begini. Enak nggak? Pak, makan ya 3 sendok. Sama tempe. Sayur sop. Sayur sop kayaknya. Enggak ada perubahan juga ketika diaktivitaskan. Nanti berasanya mah keesokan harinya. Ini mah untuk ini aja. Masih kayak tadi sih. Belum merasa perubahannya. Iya. Nah, kalau sujud? Sujud mah bisa. Enggak, kaki. Ada yang berasa juga ketika sujud. Kalau kaki, sujud mah enggak bisa. Kalau duduk gitu, kalau di kaki. Ditekukan, kaki cok-cok. Ditekuknya gini. Enggak, cok-cok. Kaki enggak usaha. Enggak bisa kaki. Kalau gini bisa, kalau duduk gini, kayak yang ketarik gitu, kayak jongkok gitu. Kalau yang ininya bawaan lahir atau sekarang-sekarang, Pak? Katanya bawaan lahir. Yang pembengkokan mah bukan bahan lahir, jadi belum diketahui, jadi munculnya itu pas remaja SMP. Iya perubahannya kan ya kelihatannya. Cuma nggak tahu itu nama, tapi ditanya ke ahlinya karena jatuh bukan. Kalau di penyebabnya masih belum ke gini nih diketahui. Ini kan kelihatan agak ketarik gini, Pak. Si ini lebih tinggi, sedangkan ini posisinya kan lebih rendah, jadi ini ketarik. Kalau setiap aktivitas ini seolah-olah ketarik, kecekuk ke sana ya, karena kalau ini mah normal, ini yang menjungkat gitu, naik ke atas. Ini juga pasti pegal di sini ya, berpengaruhnya ke kanan nanti. Insyaallah lah. Cobain aja sedikit. Kita mau berharap, berdoa kepada Allah, jangan nggak ada yang mustahil. Itu ada yang langsung, ada perubahannya. Ada yang langsung, yang sakit, yang ngilu, yang real gitu. Ya termasuk yang itu tuh, tau pegang, pijit-pijit. Pasti ada perubahan.
maksudnya yakinkannya bukan kepada manusia, tapi yakinkannya Allah yang bisa merubah segalanya. Manusia mah hanya jalan. Tuh, udah mulai sendiri. Ada. Ya, ini kan gue. Kacamata nih. Kacamata ya, Pak? Kakinya kalau jalan biasa, kalau jalan nggak ada gangguan apapun. Nah ini kakinya yang tadi biasa kan kemarin mah ini cuman udah mulai disenakan dipakai jalan. Ya coba aja jalannya tegak gitu, biasakan gitu. Kenapa enggak? Yang ini masih terasa sih. Pakai celana ini. Oh, saya pakai. Iya. Tuh, sama. Ini aja dulu.